Halo guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Hari ini, saya akan membahas tentang support and resistance. Support and resistance ini biasanya saya gunakan sebagai penentuan titik entry level saya, take profit, ataupun stop loss. Dan kesukaan saya dari menggunakan support and resistance ini karena dapat menunjukkan probabilitas menang dan kalah yang akan saya alami. Karena, menurut saya, support and resistance ini bekerja efektif ketika tren sedang bergerak dalam range harga tertentu. Berbeda dengan pembahasan saya minggu lalu tentang trendline, di mana untuk penggunaan trendline akan efektif ketika tren sedang naik ataupun turun. Jika kalian belum menonton video saya tentang trendline, saya rekomendasikan Anda untuk menontonnya agar kalian bisa benar-benar paham perbedaan penggunaan trendline dan support and resistance. Jadi hari ini, pokok bahasan saya adalah psikologi dari terjadinya support and resistance, bagaimana cara menentukan level support and resistance, dan terakhir, saya akan mempraktekkan contoh penggunaannya. Sebelumnya, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Oke, sebagai intro, saya akan menjelaskan bagaimana support and resistance dapat terjadi. Untuk Anda ketahui bahwa resistance merupakan batas atas dari sebuah harga dan support merupakan batas bawah dari sebuah harga. Jika saya analogikan dalam rumah, resistance merupakan atap dari rumah Anda dan support adalah lantai dari rumah Anda. Jadi support and resistance dapat terbentuk karena ketakutan dan kewajaran dari para investor di pasar. Ketika harga dari sebuah saham terus naik, maka akan muncul ketakutan bahwa suatu saat harga pasti akan turun. Nah, ketakutan tersebut pada dasarnya akan mengacu pada histori pasar di masa lampau. Sebagai contoh, saya akan mengambil contoh dari nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Saya mengambil contoh ini karena menurut saya nilai tukar rupiah merupakan sesuatu yang sangat familiar dengan kita semua. Sekarang, silakan Anda perhatikan grafik nilai tukar US dollar terhadap rupiah berikut ini. Saya menggunakan chart dari website TradingView. Bisa Anda lihat, nilai tukar tertinggi dan nilai tukar terendah dari US dollar terhadap rupiah ada di level 15.100 per dolar dan 6.600 per dolar. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda berasumsi, jika saat ini nilai tukar US dollar terhadap rupiah adalah 1 dolar untuk 15.000 rupiah, maka akan muncul ketakutan dalam diri Anda untuk terus membeli US dollar. Dikarenakan nilai tukarnya yang sudah mendekati nilai tukar tertingginya. Hal ini dapat dilihat pada bulan Oktober tahun 2018, rupiah pernah menyentuh angka 15.150, tetapi sudah itu pullback kembali. Nah, pullback tersebut akan menciptakan sebuah resisten. Sebaliknya, ketika nilai tukar US dollar terhadap rupiah menyentuh level 1 US dollar untuk 12.000 rupiah, maka Anda akan berpikir bahwa ini merupakan kesempatan untuk memegang US dollar. Karena jika melihat dari grafik dan yang saya beri garis ini, level support pertama dari rupiah sesungguhnya ada di level 12.000 dan bukan nilai terendahnya yaitu 6.600. Nah, karena saat ini nilai tukar US dollar terhadap rupiah mencapai level terendahnya, maka Anda akan mulai berpikir bahwa ini waktu yang baik untuk mulai menyimpan US dollar. Ketika Anda membeli US dollar, maka akan terjadi kenaikan atau pullback terhadap level nilai tukar tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan terciptanya sebuah support. Jadi kurang lebih seperti itulah analogi saya mengapa sebuah support and resistance dapat terbentuk. Semakin sering sebuah support maupun resistance terkena dan kemudian terjadi pullback, maka akan semakin valid pula level support dan resistance tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar support and resistance. Kali ini saya akan menggunakan software dari Chart Nexus dan saham yang akan saya jadikan contoh adalah saham INKP. Pertama-tama, kita perlu untuk menentukan garis support and resistance yang paling utama. Ciri-ciri suatu garis support atau resistance dapat dikatakan sebagai garis utama jika level harga tersebut disentuh paling banyak dan sering terjadi pullback. Jadi jika kita melihat dari grafik INKP, yang menjadi garis utama pada level harga yaitu level harga Rp10.500 dan akan saya beri garis berwarna merah. Bisa Anda semua lihat bahwa level harga tersebut seringkali diuji dan setelahnya terjadi pullback. Tetapi begitu level tersebut dapat ditembus, maka harga langsung meluncur. Setelah itu, ketika ada percobaan lagi untuk menembus level harga tersebut, tidak berhasil dan terjadi pullback lagi. Jadi untuk saat ini, menetapkan bahwa level harga 10.500 merupakan garis resisten yang sangat kuat. Ketika harga dapat melewati batas level tersebut, maka kemungkinan besar harga akan melanjut terus. Setelah menentukan garis resisten utama, kemudian kita perlu untuk menentukan garis support and resistance kedua.
Nah, karena jika kita melihat dari penembusan support di sini, berarti saat ini tren sedang downtrend. Maka yang perlu kita lakukan adalah menggambar support sampai kita menemukan dasar kuat yang baru. Setelah itu, garis-garis support yang sebelumnya kita buat akan berubah menjadi resisten, dan jika tertembus, maka akan menjadi support kembali dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita bisa menggambar, sekarang saya akan menjelaskan bahwa dalam prakteknya tidak akan semudah itu. Dan terkadang sering terjadi kebingungan apakah benar garis support ataupun resisten ini sudah benar-benar tertembus atau breakout. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka ada beberapa prosedur lagi yang harus Anda ikuti. Prosedur pertama adalah menambahkan batas toleransi. Batas toleransi merupakan tambahan persentase dari garis support ataupun resisten yang sudah kita buat. Untuk saya sendiri, angka yang saya pakai adalah 2% dari level harga yang saya tentukan di awal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa level support untuk saham INKP adalah 10.500. Maka, jika saya menambahkan 2% akan menjadi 10.250, dan ini akan menjadi level support yang baru. Dan untuk resisten, maka akan menjadi 10.750. Sekarang, saya akan menggambar garis support dan resisten yang baru. Nah, untuk prosedur kedua adalah prosedur harga hari kedua. Maksudnya adalah ketika hari pertama sudah melewati batas toleransi, kita tetap harus menunggu esok harinya apakah harga pembukaannya tetap sesuai dengan tren yang sedang terjadi apa tidak. Nah, jadi garis grafik ini bisa dilihat pada candle ini, harga penutupan sudah melewati batas toleransi untuk support. Tetapi kita harus menunggu hari kedua atau candle berikutnya. Apakah harga pembukaannya di bawah atau sama dengan harga penutupan kemarin? Dan ternyata memang begitu. Maka dari itu, dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai valid break. Jadi kira-kira seperti itu cara penggunaan dari support and resistance. Sekian dulu penjelasan saya kali ini. Minggu depan saya akan sharing bagaimana cara mengombinasikan penggunaan trendline dan support and resistance. Jika kalian ada pertanyaan ataupun saran, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih.